macam Upin dan Ipin? Ah, itu Akish, kawan kita orang. Ini kisah Upin, Ipin dan Akish. Janji dengan Abah ya, jaga diorang ni baik-baik ya. Jangan dibiarkan diorang berpisah. Ini amanah Abah kepada Nur. Nah, simpan kunci ini ya. Ditawarkan untuk bekerja di syarikat kami. Tengok je. Jangan pegang. Akak, ada orang nak jumpa. Ya, Encik. Nak jumpa saya? Saya datang nak jumpa dengan Haji Makmur. Haji Makmur tu ayah saya. Dia baru meninggal. Innalillah. Jadi tepatlah pilihan saya datang ke sini untuk berjumpa dengan Cik Norin. Tu, gambar ayah saya dengan ayah awak. Siapa saya tak tahan? Hebat kan? Kau pergi, Amir. Saya Zaman. Saya datang nak ambil balik tanah ni. Jadi rasanya Cik Norin dan sekeluarga bolehlah bersiap-siap untuk keluar dari sini secepat yang mungkin. Kejap. Apa yang Cik cakap tadi?
nak ambil balik tanah ni? Encik entah datang dari mana, tiba-tiba nak halau dan ambil tanah orang. Saya pun tak kenal lah encik ni. Kan saya dah cakap, tu gambar ayah saya. Saya pun boleh mengaku gambar ayah awak tu ayah saya. Siapa tahu kan? Setuju? Bijak. Bijak sangat. Saya suka perempuan yang bijak. Otak geliga. Perjanjian pinjaman antara Haji Mahmud Haji Kaslan? Ya, Cik Dorin. Nasib kita sama. Saya juga anak yatim. Ayah saya Haji Kaslan dah meninggal. Tapi saya tak tahu pun. Tak apa Cik Norin baca. Baca betul-betul. Fahamkan. Nanti saya akan datang balik. Tata. Apa ni? Aduh. Abang tu jahat. Dia nak ambil rumah kita. Dia nak kita semua keluar dari sini. Mana boleh macam tu? Dia datang. Jumpa lagi. Sendiri. Abang tu kata dekat akak, dia nak ambil rumah ni. Jahat kan dia? Tapi akak janji kami takkan terpisah. Kesian akak. Sedih sangat. Tak tahu nak buat apa. Nanti Upin cubalah fikir. Nak tanya Kak Rus ke, Upah ke? Apa nak buat? Ah! Kak, terkejut. Kakak cakap dengan siapa ni? Upin, Ipin. Mana? Ha. Tu. Akis cakap dengan Upin Ipin. Ipin dengar Kak Kis. Eh, mestilah Kak. Kita orang kan geng. Kak tengok ni. Kalau Akis buat lawak, diorang ketawa. Kalau Akis sedih, diorang pun sedih tau. Dan kalau Akis ada masalah nak minta tolong, orang akan fikirkan. Apa nak buat? Yelah tu. Betul lah, Kak. Pen-pen dengarlah apa Akis cakap. Akak tak percaya. Percayalah. Dah. Selamat malam, Pin-Pin. Pin-Pin je, Kak. Selamat malam, Kak. Selamat malam. Kak. Apa lagi? Tak ada apa-apa. Thank you.
Nak tercabut kaki saya berjalan cari Cik Norin. Di sini rupa-rupanya bergurau senda dengan anak-anak yang tercinta. Jom bincang kat tempat lain. Saya dah baca dah surat perjanjian tu. Memang memang betul kan? Saya tak tipu. Saya bukan jenis lelaki yang suka menipu perempuan. Saya cuma nak tuntut hak saya. Itu saja. Tapi senang ceritalah. Berapa lama yang Cik Norin perlukan? Tidak. Tuan takkan keluar dari sini. Ini jelah tanah dan rumah yang kita orang ada. Selama ni kita orang hidup sini dengan gembira tanpa gangguan. Tiba-tiba Cik Zaman datang sini nak halau kita orang pula. Tak ada hati perut ke? Mana kita orang nak pergi? Hey. Itu bukan masalah saya. Yang saya tahu, saya nak tanah ni. Tanah ni, tanah. Pulang. Dengar sini. Saya tak kira lah Cik Norin nak cakap apa sekalipun. Saya tahu saya bagi tempoh 2 bulan. Saya harap masa tu korang semua dah belah dari sini. Kau pergi kutip bola kau. Astaghfirullahalazim. Mimi, kenapa buat macam ni? Terkejut Mok Chun tau. Pakis. Pakis tu.
Kenapa dengan Balkis? Dia kata dia cakap dengan Pipin. Tapi Mimi tak nampak pun ada Pipin. Alah, takkan kau tak tahu? Akis tu kan suka sangau Pipin. Pakai baju Pipin, makan pakai pinggang Pipin. Semuanya Pipin lah. Dia pun nak setia Upin Ipin. Jadi tak heranlah kalau dia kata dia nampak dan cakap dengan Pipin tu. Mr. Levin! Kita dah jadi orang lain. Ini orang lagi. Mr. Levin! Mr. Levin! Mr. Levin! Eh, macam mana, Ria Lima? Itu efek macam mana? Kita mesti mau buat suara yang canggih. Kualiti yang bagus. Baru ada penonton. Okey, Mr. David. Mr. David. Dia lari daripada saya. Tadi saya dekat lift. Dia tutup pintu lift. Saya cari dia kat ofis. Rupanya dia kat sini. Macam mana tadi? Mr. David. Saya datang sini mau discuss pasal album. Kita ada lagi satu album mau buat kan? Bila kita mau boleh buat album? Dulu sudah rekod itu album, tak ada laku. Sekarang you lagi mau rekod album. Orang tak mau dengar suara you, Ma. Lu fikir sendirilah. Dulu you bikin album, you tak nak buat promosi betul-betul. Lagu semua bagus-bagus. Promosi tak nak siapa mau dengar. Lagi satu you janji ya. Ini bukan janji, tapi pasti. Wah, ada janji ya? Ada. Wah, tak ada cakap. Wah, tak ada cakap mana ada janji. Mr. Levin, Mr. Levin kena tolong saya satu kali. Kena buat juga ni album. Ingat buat album itu seperti jual goreng pisang. Kalau tak laku, gua boleh makan. Kalau album tak laku, gua punya poket kena makan dong. Mr. Levin, saya sudah rehat panjang. Itu idea sudah banyak. Lagu mesti cantik punya keluar. Saya janji ini kali, ini album pasti kau-kau meletup. Satu kali lagi. Okey? You buat dulu. Kasih warna. Ini kalau tambah benda ni pun sedap. Mana boleh banyak hidup nyanyi. Sebab kat Malaysia ni dah kurang penyanyi kot. Oh, yo. Pandai kau masak, sedap. Tengok orang kan? Air tangan aku kan? Bo, masak aku semua kau, Bo? Tolong lah. Sedap. Rasa tersak macam ni semua benda jadi sedap. Apa khabar? Apa khabar? Ada apa ni? Cik Mai ni nak kutip sewa rumah. Sewa rumah? Dah 6 bulan tak bayar ni. 6 bulan? Sehari berapa duit? Hampir kat sendiri lah. Berapa nak kena bayar? Cari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa tu?
Apa lagi? Tak habis-habis nak kacau hidup orang. Cik Nurin, janganlah marah Cik Nurin. Nanti cepat tua. Saya datang sini nak ukur tanah ni. Ukur tanah? Baik tak saya? Minta izin dengan Cik Nurin dulu. Walaupun... Siapa izinkan? Kelakarlah Cik Nurin ni. Ini kan tanah bapak saya. Suka hati saya lah nak datang bila-bila masa sekalipun. Saya minta izin dari Cik Nurin, dah kira cukup baik tau. Rasanya kalau orang lain, Cik Nurin dah kena perambat tau. Cik Zaman nak sangat tanah ni kan? Sekarang pun bolehlah, ambil lah. Saya tak kisah. Kalau nak kita keluar sekarang pun boleh. Sentaplah pula. Macam mana dengan nanti nanti? Ipin, Akish nangis. Cuba Cik Nurin senyum sikit. Kan senang kita nak selesaikan masalah. Ini muka asyik masam macam cecurut je. Tak payah nak bincang dah lah. Saya pun dah tak larat nak adab semua ni. Saya pun ada kerja yang dah lama saya idamkan. Jadi saya memang nak keluar daripada tempat ni. Budak-budak tu saya boleh hantar ke rumah kebajikan ni. Puas. Cuba cik, kak. Akish. Ya. Akish. 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 Tunggulah. Akish kena ingat, walaupun Akish tak ada mak, tak ada ayah, tapi Akish kan ada akak, ada makcum, ada pak tam, ada kawan-kawan tu semua. Kita semua pun keluarga juga kan? Kak janji tu. Kita keluarga selama-lamanya. Kita tak akan terpisah. Janji. Janji. Ha ha ha!
Apa tu? Kau tengok tu, cakap seseorang. Kau tengoklah. Dah habis marah? Kembali? Dah tidur hari sore, Akish. Biarkan. Akish tak nak balik. Akish dah tak suka dia. Tadi Tuhan. Ish. Kak Noh kan sayang Akish. Sayang apa? Akik cuma nak keluarga yang bahagia. Yang tak akan terpisah selama-lamanya. Itu yang Akik cari. Yang Akik impikan. Tapi Kak Noh dah musnahkan impian Akik. Sedih tau. Jom kita tengok dekat-dekat. Jom. Bibi. Tak nak. Pasal apa? Tak nak takut. Kau dah bisa menakut kau. Bibi. Tahulah. Jom. Habis tu, sampai bila Akish nak merajuk? Betul? Mungkin Kak Noh tak sengaja cakap macam tu. Akish nak tidur mana? Tidur sini lah. Kejap. Assalamualaikum. Hai, selamat malam. Siapa tu? Adik, takut ke seseorang? Bahaya tau. Rumah adik kat mana? Shhh. Jangan jawab. Harus pesan. Jangan cakap dengan orang kita tak kenal. Jangan kacau. Adik. Nama abang? Awi. Ini semua poyo. Adik kita orang kisah? Ini apa? Jangan jawab. Diam. Abang pun tak ada siapa-siapa dah. Tak ada rumah, duit tak ada, saudara mara tak ada. Nasiblah, pandai-pandailah jaga diri. Dah besar kan? Abang Habib buat anak air tu dekat kau. Betul. Abang pun suka Pipin. Suka. Abang Amir pun suka berisik. Adik cakap dengan siapa tu? Tu, Pinipin. Tak nampak. Poyo. Ada orang. Pinipin. Ipin. Buat apa tu? Pinipin. Aku cina Pinipin. Pinipin selalu teman aku. Dia cakap dengan Pinipin. Dia duduk kat mana? Kat sana tu. Rumah anak ayatik makmu. Mana? Tak nampak pun. Apa dia? Oh. Jadi adik ni marah dengan Haji Makmu lah. Taklah. Kak Noh. Akish. Abang ni kenal Haji Makmu. Dia mesti orang baik. Kak Noh. Norin cepat. Macam risau ni Norin. Ya, macam. Okeylah aku ni pun dah berkepuk dah. Ha, aku bukan nak cakap tipu tau dengan kau. Berkepuk dengan Akish. Akish pergi mana? Akish. Akish pergi mana sayang? Macam nak pensan macam. Akish. Akish, janganlah macam ni. Tak kenal. Dulu aku tarik atau canggol. Awi gasik. Dan jangan terperanjat sampai sekarang. Aku pun namanya gasik. Tak ingat akulah tu. Aku ni lah daripada dulu sampai sekarang. Kekasih awal dan akhir. Awi! Ya Allah, botak! Kejap. Itu dulu eh. Sekarang ni, aku dah stylo Milo. Nampak? Manager. Menangkap.
PA mereka pasti ada galanya untuk kau ayah aku ni lah. Oh, bangga lah dengan kau, Wi. Terima kasih. Kenapa budak kecil ni marah sangat dengan kau? Ha, salah dia. Akish. Sorry. Terima kasihlah. Bawa dia balik. Sama-sama. Korang tinggal mana? Kita orang tinggal kawasan ni juga kat situ. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terang aja cakap dengan dia orang kita memang tak ada tempat nak tinggal. Susah sangat sekarang mana tu? Nak balik mana tu? Abang ke tak ada rumah? Ni je bilik yang ada. Hey. Ya Allah, besar rahmat dari Nuril. Kalau tidak mungkin kita tidur kat masjid kot. Kan? Okey. Awak pergi mana tadi? Kak Nur dah tak sayang kita. Dia nak hantar kita dekat rumah anak yatim lain. Ya betul tu. Kita akan terpisah. Kita tak sukalah macam ni. Takut. Akak kan sayang kita. Kan akak dah janji kita tak akan terpisah. Dia bohong. Dia dah bagi tempat ni dekat abang jahat tu. Aku dengar sendiri. Kalau tak percaya, tanya akak. Buatlah sesuatu, pening-pening. Mana boleh macam ni? Kita kena buat sesuatu. Betul. Kita mesti ambil balik tempat ni daripada abang jahat tu. Setuju? Ha, betul tu. Jomlah. Kita bincang kat bilik. Spring, jom. Kau tak kesian dengan dia orang, Nurin? Ha? Macam aku dulu. Kalau bapak kau tak kutip aku, tak jaga aku, tak tahulah. Apa nak jadi dengan aku sekarang ni? Kalau kesian, kau lah jaga. Tak baik cakap macam tu, Nurin. Anak-anak yatim pun. Oh. Tak pahala kalau kita jaga dia orang ni. Tapi apa aku boleh buat? Aku dah tak mampu. Stres aku. Nak kena fikir nak bayar bil-bil rumah ni semua. Lepas tu muncul pula si Zaman ni. Entah datang dari mana. Tiba-tiba nak halau kita keluar dengan segera. Amboi. Sedapnya nak halau-halau orang. Siapa Mamat ni? Aku tak tahulah kau ingat ke tak dengan Haji Kaslan. Rupanya arwah ayah memang ada buat perjanjian dengan dia dulu. Sebab tu si Zaman ni datang nak ambil balik tanah ni. Tanah ni tanah bapak dia punya. Oh, faham. Esok kau call dia. Aku nak jumpa dia. Kau nak buat apa? Aku nak cakaplah dengan dia. Kalau cakap pun tak ada jalan. Aku cepuklah dia 2-3 kali. Aduh, Awi. Kau ni memang tak pernah berubah. Dari dulu sampai sekarang memang poyok. Eh, Awi kot. Kalau tak poyok, bukan Awi. No. Tempat ni dah macam tempat aku, Noh. Aku membesar kat sini. Aku belajar arti hidup pun kat sini. Aku akan pertahankan tempat. Nak tidur. Apa? Semua masalah dah selesai. Ini semua pola. Apa kau ibu ni sama ke semua masalah si rumah rumah kita? Inilah kononnya hero yang nak selamatkan tempat ni, Wow, pembetulan. Hey. Bukan konon.
Memang pun. Ah. Poyo. Huh? Hebat betul lah hero-hero kat kampung ni. Eh. Bila boleh bayar? Ha? Macam mana kita nak pergi? Dia jadilah kan? Deal. Nanti aku datang balik. Tolong sediakan wang RM400,000. Ha? Ini semua poyo. Upi-upi cakap macam tu? Betul-betul! Matilah nak! Nah! Apa tu? Dokumen, geran, surat perjanjian semua ada dalam fail ni. Terserahlah pada korang nak buat apa. Lepas ni, Abang Awi dengan Abang Bo akan tinggal dekat sini untuk jaga korang semua. Jangan buat perangai. Dengar cakap dia orang. Kak, jangan pergi. Kita buat salah apa, Kak? Kak nak pergi mana, Kak? Kak tak boleh sini lagi, ke? Kak dah kerja tempat lain. Jadi aku terpaksa pergi. Aku tak boleh pergi. Jangan tinggalkan kita orang, Kak. Kakak dah janji kita takkan pisah. Kita akan hidup sebagai satu keluarga. Kenapa Kak tipu? Kakak minta maaf banyak-banyak. Kakak tak dapat nak tepati janji Kakak. Jaga diri baik-baik. Kakak. Jaga elok. Buat macam ni, Nurin. Betul ke? Kesian budak-budak ni, Nurin. Aku teringat arwah aku macam mana dia besarkan kita. Dia sayang kita, dia jaga kita, berkorban macam-macam untuk kita. Kau tahu tak? Inilah masa dia untuk kita balas balik jasa dia. Tapi apa yang kau boleh buat? Kau sabar, kau sabar. Okey, kau sabar. Kalau arwah boleh buat, kita juga boleh buat. Okey? Kau tengok nanti. Aku takkan biarkan rumah tu tutup, okey? Percayalah.
Awi, Poyo. Bo, cuba lah kau fikir macam mana nak cari duit kan bagus. Eh, kau yang nak sangat tolong tu tak? Kau lah yang fikir. Anak-anak yatim tu, Bo. Tak salah kita tolong diorang ni. Besar ganjaran Tuhan bagi kita. Mati, masuk syurga, kau faham tak? Eh, niat kau tu memanglah baik. Tapi, kalau nak bagi makan pun tak boleh, itu anaya, tahu tak? Kau tengok, kalau nawa itu kita ni betul, Bo. Kau tengok, Tuhan nak bagi kita ni. Tuhan nak bagi duit ni. Hello, Mr. Levitt. Hello, hello. Mana lagu baru saya? Lagu baru. Oh, lagu baru. Sudah siap. Bagus. Ya. Esok jumpa saya. Boleh. Esok kita jumpa. Ini saya sangat marah. You kena disiplinkan diri. Dari pagi pukul 10 pagi sampai sekarang baru sampai. Mr. Levitt, semalam you cakap suruh datang saja tapi tak bagi tahu pukul berapa pun. Kita orang datang daripada Mersing sana tau, jauh, bukan duduk Kuala Lumpur. Siapa panggil you tinggal jauh? You punya pasal lah, Mr. Levitt. Sekarang saya album tak ada, konsert tak ada, kerja tak ada. Susah tau. Mr. Levitt, sian Awi. Hari ni you kena kasih sikit lah itu wang saku. Tak apa. Saya ada satu konsep baru. Pasti orang suka punya dan berkesan. Konsep apa? Sekarang kan orang sibuk dengan K-pop, J-pop, M-pop. Saya mahu you rock campur pop, panggil rock pop. Rock pop. Macam bunyi kerumuk Jawa je. Nengah sini. Kaca, sana sini kaca. Ada tiara kaca. Kanan kiri kaca bunyinya. Cakap memang kaca. Sekarang sangat kencang. You buat lawak ke apa ni? Ini konsep tak boleh pergi punya. Hancur, Mr. David. Tak hancur. Ini untuk generasi muda XYZ. Pasti suka punya. Mr. David, saya punya lagu baru sudah siap, okey? Itu lagu pasti meletupnya. Itu lagu letak tepi. Ini rock pop kita buat dulu. Saya nak buat konsert. Kau ingat kita kena cek duit tu tanah? Tanah tu. Kau gila ke, Bu? Kau nak suruh aku nyanyi lagu rock pop? Ha? Aku nak letakkan jantan aku ni kat mana? Saya bagi RM5,000, Evan. Lupa.
Kenapa keluar lambat? Rajuk eh. Tak dulah. Nileh. Nileh. Wah, cantiknya artis lukis. Huh? Abawi dah balik. Abawi dah balik. Abang nak dukung. Nah, lagi. Kita ingat abang nak tinggalkan kita orang. No, abang setialah. Manalah pernah abang tinggalkan orang. Orang tinggalkan abang. Abang. Eh, ni makan abang. Apa nak ni? Apa pun nampak? Abang. Abang. Kejap. Apa nak ni? Macam, ni ada sikit saya beli sayur ni. Saya rasa cukup kot untuk sampai dalam seminggu ni. Terima kasih lah Awi. Kebetulan bahan dapur pun dah habis. Terima kasih ya. Tak bisa tak sedap. Berhati. Abang Jahat datang. Abang Jahat datang. Abang Jahat datang. Aku nak wang pendahuluan. Wang pendahuluan? Sejak bila kita ada perjanjian pasal wang pendahuluan ni? Ini siapa ni? Kaki bukul kau? Yawi, kau baik jangan buat hal. Hari tu kau yang nak sangat jadi hero kan? Bayarlah. RM50,000 dulu. Kalau tak, Awi. Kalau tak apa? Ha? Kalau tak apa? Kau ni kurang ajar. Anak sini. Huh? Bisingnya. Apa hal tu? Diorang gaduh lah. Huh? Itulah. Kita nak buat apa ni? Huh? Jom selamatkan diorang. Wah, ada. Kita ada magic lah. Kau lepaskan dia. Akis tu, aku bagi dia. Akis. Kau. Kau ingat eh? Selagi hutang tak selesai, kau dengan kau. Aku cari sampai lubah cacing. Kau ingat? Ciao. Tepi. Hey. Aku minta maaf. Tak guna punya penyangak. Dengan aku sekali kena tumbuk. Siapa suruh kau dengan penyangak? Aku bukan kawan. Aku cuma pinjam duit dia orang je. Lepas tu tak boleh bayar. Boleh? Lepas aku jual tanah ni. Sebab tu aku nak korang semua keluar dari sini. Kau ni memang pentingkan diri kau je kan? Ha? Kau tak kesian ke kat dia orang ni? Anak yatim kot. Berdosa kau nak naik budak-budak ni, kau faham tak? Mana dia orang nak tinggal kalau kau jual tanah ni? Kau ada fikir kat situ? Ada aku kisah. Jangan. Parti, jaga image. Kau pasal dia, kejap lagi orang tetap salahkan kau. Cakap kemain.
Hello. Ah. Ya. Wei. Eh. Nori. Hello. 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 Ha. Awi. Ha. Dah bayar rumah belum? Apa dia? Dah serta bayar belum? Mana aku nak cekul duit banyak mana tu? Tak. Wei, beli rumah beli apa? Oh, cakaplah tadi. Norin, kau baliklah. Budak-budak belum kau. Hmm. Nanti kita selesaikan masalah ini sama-sama. Jangan gaduh-gaduh lah macam ni. Ya dah. Apa? Al? Dia mencari. Akulah sinarnya. Lagu pun sedap. Ya. Yeah. Mestilah suara rokes tu Soho. Sebab tu terkenal sepanjang zaman. Ha? Dulu ialah popular. Sekarang tak dah. Sendu. Lagu pun sendu. Sendu? Abawi. Abawi kata ada lagu baru. Nyanyilah. Nak dengar sedap ke tidak? Lagu baru? Lagu baru tak siap lagi. Tapi sikit boleh lah. Okey. Sikit je. Ha? Belum ada tajuk. Alah, tahu je. Jeng-jeng-jeng. Jeng-jeng-jeng? Ha? Apa? Bila opening-opening muncul je kan ada parkis. Orang akan kata, jeng-jeng-jeng, jeng-jeng-jeng, jeng-jeng-jeng. Jeng-jeng-jeng? Eh, jeng-jeng-jeng, jeng-jeng-jeng. Dia masuk tidur? Alah, nanti. Kan? Ada, lagi mana jom. Memang je. Ya, terus pelan-pelan. Cantik-cantik. Selamat hari jadi, Akish. Upin, keluarlah. Hari ni hari jadi Akish. Tak nak cakap apa-apa ke? Upin. Tak nak keluar sudah. Tak nak kawan. Ubat gigi Upin Ipin lah yang paling Akish suka. Happy birthday to me. Happy birthday to me. Happy birthday to Akish. Happy birthday to me. Macam. Macam. Mimi, Syafiq. Mana dorang ni? Mimi.
diorang pergi kenduri Makcik Bedah tu. Sampai hati. Pasal diorang tinggalkan Akish. Suka ke tidak? Tiuplah, Akish. Yeay! Akish rindu akak. Akak pun rindu Akish. Gelang Upin Ipin! Suka tak? Akish suka sangat. Terima kasih, Kak. Akak, boleh tak Akin nak minta lagi satu hadiah? Apa dia? Akak baliklah sini terus, ya? Apa yang ditunggu lagi? Kembalilah di sini. Akak balik sini, ya? Kita kan satu keluarga. Gembiranya Akish. Semua orang yang dia sayang ada bersama. Upin Ipin pun gembira sebab Akish gembira. Jom, ya? Jom, buatlah. Okey, bagi di sini. Biasa hidangkan. Awi. Sedapnya. Pakai duduk. Assalamualaikum. Nanti dulu. Aku datang nak tolong kau semua. Ipin, dengar dia. Kau. Kau yang buat kita orang susah. Ha? Sekarang ni nak tolong. Tolonglah. Kau dengar sini dulu. Aku cuma nak kau orang tolong aku langsaikan hutang dengan penyangak tu. Itu aja. Lepas selesai, aku bebas. Kau orang semua pun selamat. Aku tak nak tanah-tanah ni semua. Oi. Ha? Jangan main. Cakap lagi sekali. Aku cakap aku tak nak tanah ni. Aku cuma nak hutang aku dilangsaikan. Itu saja.
Betul boleh percaya ke ni? Ya, Cik Nur punya pasal. Betul. Kita sama-sama fikir mana kita nak dapatkan duit tu. Ipin, kita pun kena fikir sama-sama. Fikir. Saya nak tipu awak. Bo. Saya makan biskut aja ni. Ha. Ha. Bo. Ha. Kau tengok ni. Pasal apa iklan ni kecil sangat ni? Siap, siap. Alah. Iklan percuma besar tu ajalah dia bagi. Ha. Buat apa nak tipu? Tunggu awak aja datang bagi Bo. Saya. Bo. Bo. Apa dia? Kau tengok ni. Ni, ni. Sekejap lagi saya tipu awak balik. Eh. Okay. Cepatlah sikit. Alamak, weh. Konsert dia tarikh sama dengan kita. Masalah besar ni, Bo. Masalah besar ni. Kita nak lawan dengan diorang ni, diorang hati besar. Kita ni ada siapa? Sama dengan Awi dan juga Balkis. Baiklah, mungkin Awi boleh ceritakan sikit apakah tujuan konsert Amal ini? Sebenarnya konsert Amal ni kita buat untuk mencari dana. Dana bagi rumah-rumah anak yatim, rumah kasih Darul Makmur. Siapa antara artis-artis yang akan terlibat nanti? Sebenarnya artis-artis besar, cuma mereka masih belum lagi bagi keputusan. Ada artis yang kita rasa tu. Siapa tu? Upin Ipin. Upin Ipin. Upin Ipin. Upin Ipin. Upin Ipin. Oh, maksudnya maskot Upin ni. Bukan maskot. Upin Ipin sendiri akan muncul dan menyanyi dan menari ke atas pentas tu. Oh, Upin Ipin di atas pentas. Maksudnya hologram Upin Ipin ke? Bukan. Upin Ipin akan betul-betul muncul dekat atas pentas tu. Terima kasih, bro.
Terima kasih. Tuan saja balas budi baik kau. Okey. Nanti kita jumpa. Dah. Dah. Kita dah dapat tajaan untuk sound system. Alhamdulillah. Dahsyatlah awak ni. Senang betul dapat tajaan. Tengok orang lah. Ha, nak belagak lah tu. Saya tak sangka lah yang awak ni ikhlas. Tak semua orang yang jahat tu jahat selama-lamanya. Saya tahu awak selalu kutuk saya poyo. Tapi hari ni saya dah buktikan yang saya tak poyo. Ya, Encik Zaman, saya tahu awak ni memang betul-betul hebat. Ha, saya lupa. Awak ada cakap yang dia dapat dewan mana? Dewan Sekolah Tamil Kuala Kubu. Eh, awak biar betul eh. Saya tengah bawa kereta ni eh. Okey. Ah, sakitlah. Bawa kereta. Itu ada. Bo, kau tolong jawab telefon tu boleh tak? Oh, malaslah. Orang asyik tanya aku, kau tahu tak? Betul ke Upin Ipin akan naik ke pentas? Lagu apa yang Upin Ipin akan nyanyi? Percaya betul lah diorang ni semua. Pening kepala aku. Hello? Ha. Okey. Lagi dekat sini lah. Aduh. Hello. Casting one, two. Wih, minyak. Ini pasal apa ni? Aduh. Pasal? Ami. Okey, kenapa? Ada masalah besar. Masalah besar? Masalah apa? Kereta dia tiba-tiba rosak. Kereta rosak, okey. Jadi, Awi kau. Kau. Aku. Kau lah calon dia. Aku, Bo. Kau calon dia. Aku nak kena ganti tempat Ami. Hei, gila ke? Konsep ni kena diteruskan ni. Bo. Tolonglah, Wil. Hei, korang. Tengok tu. Kalau Upin Ipin tengok ni. Macam mana ni? Habis lah. Aku tak sedia. Nak nyanyi lagu apa? Pada malam ni, tuan-tuan, puan-puan dan adik-adik akan dapat berhibur sambil beramal dengan persembahan. Wih, pergi lah. Pergi lah. Dengar tak? Dia nak sabar. Dia bukan aku. Bukan. Sabar je. Dipersilakan. Awi. Baiklah. Pergi. Lagu apa? Lagu Jeng. Awi. Kau boleh. Assalamualaikum. Hai. Sabar. Nanti. Sekejap lagi, Upin akan nyanyi dengan abang. Boleh? Musim baru bermula kini. Hidup aku menyumbang bakti untuk insan yang memohon bakti. Moga usahaku diberkati. Tak kaya tanpa janji aku happy. Tak kaya tanpa janji aku happy. Jai, jai, jai. Jai, jai, jai.
melata. Mungkin usia dan selera berubah. Asaku yang masih ditaku lama. Sampai masa aku pasti jadi tua. Tak kaya tanpa janji aku happy. Tak kaya tanpa janji aku happy. Hey hey. Hilang getah betul. Upi ni pun hebatlah. Abang Awi pun hebat. Baru tahu ke Abang Awi kau ni hebat? Lepas ni kita boleh buat konsert. Sign contract. Tumpang, Awi dah sign dah dengan Leskopa. David, sorry. Sudah terlambat. Jom. Kita keluar pergi minum kopi ke apa. Jom, kopi. Sorry ya. Duduk mana? Pen, Pen, sini cepat. Cepatlah. Tunggu, cepat. Mana? Wan. Jom.